Sebagai generasi yang sebentar lagi akan punya andil besar buat dunia ini, apa sih yang perlu diperhatiin sama Gen Z? Banyak teori buat ngebahas tentang Gen Z, dan salah satu sumber yang jelas adalah dalam buku Generations dari Jean Twenge. Gen Z adalah salah satu generasi yang tingkat stresnya paling tinggi. Dan buat bisa bilang begini tuh analisisnya banyak banget. Salah satu teori yang sering disebut adalah karena dalam dunia Gen Z, kehidupan dan perubahan itu terjadi cepet banget. Ini jadi memicu kecemasan mereka di banyak bidang. Contoh nyatanya deh, Gen Z sekarang punya beban kayak rumah yang mahal, transportasi mahal, perbedaan cara pandang antara generasinya sama generasi orang tuanya, dan yang paling utama adalah perubahan kehidupan dari analog ke digital. Dengan perubahan yang cepat banget gitu, banyak pemikiran orang tua yang jadi nggak cocok, banyak pelajaran di kelas yang jadi nggak bisa diaplikasikan ke dunia nyata. Sampai ujung-ujungnya, Gen Z harus dengan cepat beradaptasi untuk melihat masa depan. Untuk survive, mereka harus melakukan trial and error. Mungkin contohnya gini, berapa banyak sih anak muda yang mau jadi influencer? Berapa banyak yang berhasil dibandingkan yang gagal? Yang gagal gue rasa lebih banyak. Gak ada ilmu pasti buat jadi seorang influencer. Gak cuma karir aja, dunia digital di sekeliling Gen Z juga jadi ancaman. Seberapa jauh dunia digital mempengaruhi kesehatan mental anak? Berapa banyak anak ngalamin pelecehan seksual akibat dunia digital? Semua masalah yang begituan ada di dunia yang dihuni sama Gen Z. Apa sih trik untuk bisa melalui itu semua? Jawaban yang pasti adalah kita semua. Gen Z, millennials, dan generasi-generasi di atasnya harus bisa membuat lingkungan yang sehat. Kita juga harus tahu dan sadar bahwa social media adalah alat, dan pastinya kita selalu refleksi siapa diri kita. Dengan begitu, kita tahu bahwa kita kenal siapa kita tahu apa yang bisa kita gunain, dan kita sadar kita nggak sendirian dalam menghadapi masalah. Di antara banyak ancaman terhadap masa depan Gen Z, seenggaknya kita bisa mulai perhatiin 3 hal itu dulu. Good luck ya Gen Z!